cantik. Kameranya di sini tuh, ini kamera ya. Di sini. Aduh. Ya Allah. Idaman banget, coy. Amin. Cocok enggak ya? Guys, penonton gue gimana? Kok kalian coba lihat. Kalian enggak lihat lagi gingselnya. Ih. Enggak. Jadi ini aku ketemu apa ya bisa dibilang ya pertama kali aku lihat dia itu di story. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Jadi konten kali ini kita mulainya dari sini ya. Soalnya dia ini dia bawa kamera aku guys jauh-jauh. Wis tinggal mati saya ambil. Ada sewanya ini. Kenapa? Oh, yang RSV. Jadi aku bareng jadi aku bareng adek gemes asik. Sudah. Pigi. Kamu ganggu. Apa? Enggak, terang. Rencana tadi sih kalau kamu ajak temanku saya ajak itu. Jadi aku bareng Kanti Rahayu ya guys ya. Jadi kita udah ketemunya udah dua kali. Kita udah ketemu dua kali ya? Atau dua tiga kali? Enggak. Pertama di mana? Ya Allah. Ya sudah, kita mau cari tempat nongkrong ya. Kita ada malu-malu. Ini malam kamu cantik, coy. Ya Allah. Enggak enak. Ya. Hah? Kenapa? Enggak enak pakai motor begini jemput bonceng cewek cantik. Minimal harus pakai mobil. Cuma enggak tahu bawa mobil. Kok kenapa ketawa? Jadi kemana ini? Daripada kita keliling-keliling gak jelas. Asik. Yang agak terang lah, jangan kayak kemarin sama gelap. Yang tempatnya kita biasa di mana? Iya, di mana? Ghosting, di ghosting. Ghosting di mana? Pas perempatan itu, yang di atas. Boleh. Belum tutup. Aduh, kita salah jalan ya, coy. Jadi aku ajak adek Kanti Rahayu ini ajak nonton bareng ya, guys ya. Kemarin-kemarin tuh kita ketemu ya, tapi aku lupa bawa kamera. Terus ketemu lagi tempat nongkrongnya itu agak gelap, jadi gimana ya mau ngerekam juga nggak jelas. Sudah, jadi kita nongkrongnya di ghosting atau ghosting. Oh, goreng. Cari yang terang. Senja. Sali mana?
Oh. Saya ini malu ya guys ya, ketemu cewek cantik. Jadi tempatnya ini cuma berdua nih. Aduh. Ngedet, coy. Gimana ya? Aku nggak tahu ngomong apa. Mana? Hah? Aku tuh jemput dia ya, seperti pulang kampung. Kambing. Jauh sekali, di Sigi. Jauh. Apalagi siapa dari Tondo, ya Allah. Mungkin kalau saya pakai beat ya, mungkin satu jam. Iya Pak? Iya, saya coba lagi. Jadi guys, ini Kanti Rahayu, nanti kalian follow ya akunnya. Pokoknya kasih tembus sampai 10.000 follower di IG. Kalau tembus nanti kita part 2 nya lagi. Hah? Gitu, kalau tidak tembus? Part 3. Harus tembus lah, masa gak tembus? Kita gak lihat part 2. Jadi gimana perasaannya? Ya Allah, panas ya sini? Saya kipasin. Jangan. Hah? Kenapa? Biar kipasin. Mbak, mana AC-nya mbak? Orang kacanya di sini. Oh, sebelah sini. Indah. Tada. Nah, kan? Oh, iya betul. Oh iya, langsung dingin. Gelap. Gelap. Terang kok. Nanti itu terang. Kayaknya bagus. Nah, ini kursinya. Kembalian. Iya. Ini ada berapanya nih? Kembaliannya ada dua kali. Karena kembaliannya 1.000 guys ya. Saya lihat, oh ada kesini kamera. Aduh, cantik banget coy. Gak apa-apa, gak apa-apa ini kan? Gak apa-apa. Ini taruh di sini. Bagusnya sih dipegang. Kameranya di sini tuh, ini kameranya. Di sini. Aduh. Ya Allah. Idaman banget coy. Amin. Cocok gak ya? Guys, penonton gue gimana? Kalian coba lihat. Kalian gak lihat gingsulnya? Ih. Kakak juga gingsul kok. Enggak. Malu. Ya kan malu. 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 Jadi ini aku ketemu apa ya bisa dibilang ya, pertama kali aku lihat dia itu di story aku lihat pertama rambutnya, aduh keren banget rambutnya, terus ya di depan ini semua saya lihat tuh, aduh gagahnya rambutnya, orangnya apalagi cantik ya guys ya, cantik. Malu kenapa? Malu. Malunya kenapa? Ganteng kan guys? Atende lagi. Ini pertama kali aku nge-vlog sama Kanti Rahayu ya. Ketemunya sudah